Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi berkisar 4-6% per tahun telah menjadikan Indonesia negara yang diperhitungkan dalam kekuatan ekonomi dunia sehingga tergabung dalam kelompok negara dengan kekuatan ekonomi terbesar G20. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama karena dorongan konsumsi dalam negeri untuk rumah tangga dan investasi dalam negeri yang terutama digunakan untuk pembangunan infrastruktur, industri, dan perumahan. PT Fumira atau Fumira dengan dukungan para pemasok, distributor, serta agen berperan serta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan memenuhi kebutuhan akan produk baja lembaran lapiseng dan produk-produk turunannya yang berkualitas tinggi, terutama untuk atap, dinding, dan dek, serta kebutuhan berbagai industri. Fumira adalah pembuat baja lembaran lapiseng yang menjadi pionir dalam menghasilkan produk dengan kualitas industri yang selalu berinovasi dan berorientasi kepada pelanggan, sehingga menjadikan Fumira ahli dalam bidang atap dan dinding. PT Fumira didirikan pada tahun 1969 di Jakarta. Nama Fumira berasal dari gabungan dua huruf pertama pemegang saham, yaitu Fu dari Fuji Steel, salah satu pabrik baja cikal bakal Nippon Steel, Mi dari Mitsui, salah satu grup usaha besar Jepang, Ra dari Ragam Logam, anak perusahaan grup usaha Manunggal. Sebagaimana yang tercantum dalam visi dan misi Fumira yang dijabarkan dalam kebijakan mutu, Fumira berkomitmen untuk menghasilkan produk baja lembaran lapiseng dan produk turunannya yang bermutu tinggi sesuai standar yang berlaku dengan selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Untuk itu, produk Fumira telah memenuhi standar nasional Indonesia untuk produk baja lembaran lapiseng sejak dipasarkan secara komersial dan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 sejak tahun 2003 yang sekarang telah ditingkatkan ke ISO 9001 versi tahun 2015 yang dikombinasikan dengan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja OSAS 18001 tahun 2007. Pabrik Fumira yang pertama dibangun pada tahun 1970 di Kota Semarang, Jawa Tengah dengan kapasitas produksi baja lembaran lapiseng sebesar 60 ribu ton per tahun. Pabrik kedua Fumira dibangun pada tahun 1997 di Jakarta dengan kapasitas produksi baja lembaran lapiseng sebesar 150 ribu ton per tahun. Pabrik kedua ini dilengkapi dengan continuous galvanizing line yang menggunakan teknologi non-oxidizing furnace yang menjadikan Fumira sebagai pionir dalam penggunaan teknologi tersebut yang dapat menghasilkan produk baja lapiseng dengan kualitas penggunaan untuk industri. Sebagai perusahaan yang selalu menyediakan produk-produk bermutu, Fumira berusaha mengedukasi industri, dunia usaha, konsultan, dan para praktisi terkait untuk selalu melindungi pengguna akhir dengan penggunaan produk-produk bermutu sesuai standar yang berlaku. Untuk itu, Fumira banyak terlibat dalam pameran dan eksibisi yang diadakan asosiasi dan organisasi terkait, termasuk dunia pendidikan dengan mengadakan sesi perkuliahan umum. Terima kasih dan sampai jumpa.